that I'm at an all time. Hello guys, welcome back with me Danang Danzo. So, jadi di video kali ini gue bakal lanjutin Road to Legendary Wing episode yang ke berapa ya? Ya yang segitu dah, gue lupa pokoknya. Dan sekarang ini gue dibantu sama Market Rise. Jadi dia pas gue off, gue kesusahan nyari painting Dingdak. Habis itu dia nyariin ini semua. Dia bilang selama 2 jam. Aduh, tadi pokoknya gue tadi main apa ya, main Mobile Legend sama Free Fire. Tiba-tiba pas gue on, tiba-tiba dia message, "Bang, sini bang." Dia bilang ini 12 WL free K. Baik juga ya. Yaudah, makasih dah. Oke. Oke guys, buat kalian yang belum subscribe sama like, silahkan di subscribe sama like dulu ya guys ya, soalnya itu semua itu gratis ya teman-teman ya. Jadi ya buat kalian yang belum subscribe ya subscribe, karena satu subscribe dan like dari kalian itu adalah wujud nyata bagi gua untuk selalu berkarya di YouTube. Aduh, ngomong apa, nanti dah pokoknya. Ya so guys, kalau kalian nanya kenapa gue jarang upload video tentang Grutopia malah game yang lain, soalnya kalau mau record Grutopia itu membutuhkan mood dan suasana yang tepat. Jadi gue nih apa tuh namanya, barusan apa sih bahasanya, kayak ngakalin gitu main game yang lain, misalnya Mobile Legend gitu kan. Jadi biar itu untuk ngumpulin mood dulu untuk nge-record Grutopia. Apalagi udah gue udah nyari painting Dingdak tuh dah, wih, susah-susahnya gitu. Tahu-tahu gak dapet. Pas ada, masa manggilnya fans sih, ya apa ya, teman gue nyariin. Tahu-tahu dia langsung dapat 800 gitu. Iya guys, buat kalian yang nanya apa tuh, gue project apa sama siapa yang menang kuis kemarin, nih gue tunjukin yang menang. Oke, jadi pemenangnya itu namanya Big Boss XDL. Nah, dia, kalau kalian nanya apa tuh namanya, dia menang tuh gara-gara apa? Soalnya dia yang paling pertama gue upload itu sekitar berapa ya, apa tuh namanya, yang dia komen duluan. Jadi gua yang, maksudnya gini loh, komen yang paling pertama setelah gua upload, yang paling benar, maksudnya yang paling benar, sorry kurang fokus nih, pokoknya yang paling cepat komen project yang paling benar yang gua project sekarang gitu maksudnya. Big Work XDL, moga kita an ya kom. Oh gak ada, ya udah kita kasih WL dah. Gak ada donation box, kenapa ya, ya udah gak apa-apa dah. Ini kita kasih 5 WL. Terus cuman job quiz doang 5 WL kan. Ya moga buat Big Boss XDL yang nonton ya. Ya. Ya moga aja dah. Takutnya nanti tiba-tiba dapat 5 WL, dapat 5 WL. Oke teman-teman, jadi yang di intro tadi itu sama yang pemenang quiz tadi itu sebenarnya udah gua record udah sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu ya teman-teman, tapi gua baru bisa ngelanjutin sekarang karena kemarin itu gua fokus ke Illidas begitu. Oke. Dan dan by the way, di sini gua ada donation box. Ini gua beli berapa ya? Pokoknya ada yang jual murah dah ke gua, ke sobat gua. Jadi sekitar 60 WL-an lah gua dikasih untuk beli 258 ini. Jadi gua bakal naruh ini di fans spot sama yang di Danang Danzo ya teman-teman. Mungkin gue jualnya agak mahal ya teman-teman, karena ya ini kan apa tuh, nyari profit juga ya teman-teman. Mungkin gue bakal jualnya 1 per WL.
ya teman-teman, gua taruh di Danang dan Sugiti aja dah semua ye. Yeah. Hey. Nah, guys, dan gua baru ingat kalau gua itu punya channel ya, teman-teman. Nah, kan ada teman gua yang ngingetin, "Nang, kok gak pernah farming chan?" Nah, ternyata ya teman-teman, gua udah telat seminggu buat harvest ini ya, teman-teman. Jadi mungkin gua bakal harvestin aja tapi gak pakai fuel pack ya, karena soalnya chandelier ini murah ya, cuman berapa begitu. Jadi gua gak pakai fuel karena belum tentu profit gitu. Kalau misalnya harga seatnya masih 2 per WL kayak zaman-zaman gua baru main itu, ya otomatis gua pakai fuel. Jadi ini karena gak pakai, karena udah murah, gak tahu gara-gara apa gitu jadi murah. Jadi ya udah, gak usah pakai fuel pack dulu. The sky.
town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.